4 siswa SDIT MTA Sukoharjo kembali mengukir prestasi lewat kejuaraan lomba di event PGSD Islamic Festival yang berlangsung pada hari Ahad. Lomba bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini diikuti ratusan siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan TPA yang ada di wilayah Solo Raya. Untuk yang kesekian kalinya, siswa SDIT MTA Sukoharjo kembali mengukir prestasi lewat kejuaraan lomba. Kali ini sebanyak 4 siswa menyabet juara dalam event PGSD Islamic Festival yang berlangsung pada hari Ahad. Para siswa yang mendapatkan juara antara lain Citra, Sasa, dan Asya yang menyabet juara 1 dalam ajang lomba LCC. Afinahuddin Salsabila juara 2 lomba tilawah, Adinda Putri Ramadhani juara 3 lomba tahfidz, serta Humaira Mar'atu Solihah yang meraih juara 3 lomba mewarnai. Lomba bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta diikuti ratusan siswa dan siswi tingkat sekolah dasar dan Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di wilayah Solo Raya. Lomba ini digelar guna melengkapi program kemasyarakatan dan keislaman di Fakultas PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Dwi Arianto melaporkan.